untuk kamu. Ya, insya Allah nanti bakal jadi imam dede. Halo, jumpa lagi di channel Celebrities. Jumpa like, subscribe, and comment. Tidak mudah bagi Rizky Billar dan Lesti Kejora menahan tangis saat berduet menyanyikan lagu Terlena. Lagu Terlena ternyata memiliki kesan tersendiri bagi Lesti Kejora dan Rizky Billar. Baru menyanyikan beberapa bait, biduan terkenal itu terisak. Ia tidak bisa melanjutkan nyanyiannya, suaranya bergetar. Sambil berhadapan, Rizky Billar mengelus pipi kekasihnya itu. Ada alasan yang membuat Lesti Kejora begitu terbawa suasana hingga menangis. Rizky Billar menyebut bahwa lagu Terlena merupakan lagu yang mewakili perjalanan kisah cinta mereka saat pertama mereka baru berkenalan. Lesti dan Rizky Billar menyanyikan lagu tersebut. Ya, mungkin fan kita yang sudah ngikutin kita dari awal tahu cerita perjalanan kita sampai sekarang. Mereka tahu alasan Dedek nangis, dan tadi saya berusaha menahan tangis karena lagu itu kesan tersendiri untuk kita, kata Rizky Billar. Setelah hubungan mereka semakin dekat, lagu Terlena memiliki kesan sendiri. Apalagi pertemuan pertama Lesti dan Rizky Billar tidak terduga. Mereka yang tadinya tidak saling mengenal dijodoh-jodohkan hingga akhirnya berpacaran. Dan ketika ngerasa sudah deket, lalu kita nyanyi lagu itu, kita ngerasa sedih. Ya, karena kita nggak nyangka perjalanan kita, pertemuan kita yang nggak disangka-sangka, ucap Rizky Billar. Kemudian Rizky Billar membacakan surat cinta untuk Lesti Kejora. Namun surat cinta itu ditunjukkan kepada Tuhan yang telah mengirimkan Lesti Kejora untuk Rizky Billar. Terima kasih yang tidak terbatas kepada Tuhan yang telah mengirimkan hadiah yang luar biasa kepada saya dalam sosok diri kamu, Kejoraku, kata Billar. Saat itulah tangis Rizky Billar tidak tertahan. Ia jarang mengucap kalimat puitis untuk kekasihnya. Rizky Billar mengatakan, ia pertama kalinya menangis di acara on air. Setelah menghapus air mata Rizky Billar, Lesti Kejora mengungkap surat cintanya. Lesti berharap agar hubungan mereka kuat meski rintangan akan menghadang. Untuk kamu yang insya Allah jadi imam dedek, di depan rintangan pasti banyak, tapi dedek yakin dengan kekuatan cinta dedek, kakak, dan orang tua, semua rintangan itu nggak akan pernah berasa, ucap Lesti. Suatu saat dedek dicintai, disayangi oleh pasangan dedek itu tulus banget. Yang bisa bimbing dedek, yang bisa terima dedek apa adanya, terima dedek